Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan mereview salah satu aplikasi dari Komputer Kit, yaitu aplikasi cetak kwitansi super mudah. Nah, seperti ini tampilan utamanya. Ada menu master, transaksi, laporan, dan utilitas. Untuk menu master, ini ada 3 menu, yaitu identitas, jasa, dan pelanggan. Di menu identitas, kalian bisa mengisi identitas. Untuk menu jasa, kalian bisa mengisi jasa yang kalian sediakan. Untuk menu pelanggan, kalian bisa mengisi nama pelanggan. Oke, kita ke transaksi. Di menu transaksi ada 2 menu, yaitu cetak kwitansi dan cetak ulang. Untuk cetak kwitansi sendiri, kita coba melakukannya. Jasa cetak kwitansi, jumlahnya kita isi 20.000. Kita simpan, kita cetak. Apakah Anda ingin menyimpan pesanan ini? Ya. Nah, ini untuk cetak struk ya. Nanti tampilan dari struknya seperti ini. Oke, untuk menu cetak ulang ini apabila kalian mau mencetak ulang pesanan tadi ya, kalian bisa melakukannya di sini. Oke, kita ke menu laporan. Di menu laporan terdapat 3 menu, yaitu laporan jasa, laporan pelanggan, dan laporan transaksi. Masing-masing menu ini menyimpan data dari aplikasi ini ya. Nah, seperti ini. Dan di menu terakhir yaitu utilitas, di sini terdapat 4 menu, ada backup. Backup ini untuk yang versi Pro saja. Restore juga untuk yang versi Pro. Reset data, ini kalian bisa mereset data aplikasi ini di sini. Dan untuk cara penggunaan, ini kalian akan dialihkan ke YouTube-nya Komputer Kit ya. Jadi kalau kalian ada yang belum paham sama aplikasi ini, kalian bisa melihat tutorialnya di YouTube-nya. Oke, ini untuk yang beli versi Pro, ini kalian disarankan untuk membeli yang versi Pro ya. Jadi keuntungannya kalian bisa mendapatkan fitur yang lebih lengkap di sini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.